Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Jumat 23 Agustus 2024. Saudara, sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Jumat 23 Agustus 2024, diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih tinggal dan hidup di dunia ini, kita sangat dimungkinkan untuk berhadapan dengan pencobaan-pencobaan. Ada orang yang sering menghadapi pencobaan dalam hidupnya, ada juga yang jarang dan tidak ada yang luput. Pencobaan-pencobaan itu ada yang sifatnya ringan, ada juga yang berat, dan menurut ukuran manusia, ada juga pencobaan yang terlalu berat. Logikanya, tidak seorang pun manusia rela hidupnya ditimpa oleh pencobaan-pencobaan. Kalau masih bisa dan mungkin, janganlah datang pencobaan. Itu makanya sekecil apapun pencobaan itu, akan selalu kita anggap sudah terlalu besar. Pencobaan memang akan selalu ada, dan datangnya kapan kita tidak tahu. Siapapun kita, bisa saja akan berhadapan dengan pencobaan. Menghadapi pencobaan itu tentu sikap
dan kemampuan kita atau setiap orang pasti tidak sama. Ada orang menghadapi pencobaan dengan bersedih berlebihan. Ada yang begitu lemah dan ketakutan. Tetapi ada juga yang begitu sabar dan begitu kuat. Melalui ayat renungan ini, tentang hal pencobaan itu kita sedang disegarkan dan dicerahkan. Benar, pencobaan akan selalu ada, tetapi tidak akan pernah datang pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun pencobaan itu datang, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia tetap setia menolong setiap orang. Tuhan akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat dan sanggup menanggungnya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, jangan pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur atas segala anugerah, penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas nasihat firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan kami akan selalu ada pencobaan. Tuhan telah mengingatkan kami, jangan pernah takut, tetapi berserah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kami dan tidak membiarkan kami tenggelam dan terjatuh karena pencobaan-pencobaan di dunia ini. Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa mengajar kami, mengarahkan kami, dan membimbing kami. Sehingga kami menjadi para pemenang, bukan menjadi kalah atas cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Lindungi kami setiap saat dan berkati kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.